الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saudaraku rahimakumullah, barusan Abi dapat cuplikan dikirim melalui WhatsApp dari salah seorang teman tentang bagaimana perjuangan tim medis di rumah sakit untuk menemani merawat para saudara kita yang terpapar COVID-19. Terus terang Abi sangat terharu bagaimana mereka bersungguh-sungguh menjaga para pasien itu dengan sepenuh hati. Di saat yang sama mereka juga harus berhati-hati jangan sampai diri mereka terpapar. Sekalipun di saat yang sama sudah banyak saudara-saudara dari para tim medis itu yang sudah terpapar dan sudah wafat, insya Allah mereka mati syahid. Dan terus terang saudaraku rahimakumullah, yang paling mengharukan Abi adalah bagaimana mereka tetap menjaga sholatnya dalam kondisi mereka masih memakai baju APD. Benar-benar mereka tetap menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang sama mereka juga punya tanggungan keluarga, punya kerabat. Di saat yang sama mereka juga adalah manusia biasa yang dalam diri mereka juga ada rasa takut dan khawatir. Saudaraku, coba sejenak melihat cuplikan ini. Benar, simak cuplikan ini. Sekalipun mereka tidak berbicara dengan bahasa, tapi hanya sebuah cuplikan apa yang mereka lakukan setiap hari. Terus terang saudaraku rahimakumullah, para tim medis adalah mereka sedang berjuang mati-matian di garda terdepan untuk berhadapan langsung dengan serangan COVID-19 ini. Dan mereka sudah siap mempertaruhkan nyawa mereka. Saudaraku yang menganggap ini masalah kecil, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berada di garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran ini. Ayo kita sama-sama bergabung dalam perjuangan garda depan ini. Para tim medis garda terdepan untuk membantu dan menyelamatkan nyawa saudara kita yang sedang terpapar di rumah sakit itu, yang sekarang sudah mulai tumpah di rumah sakit itu. Kita juga harus merasa bahwa kita juga di garda terdepan untuk memutus mata rantai ini. Jangan sampai kita membantu penyebaran ini. Nabi telah mengajarkan self-isolation, isolasi mandiri. Idza sami'tum bit-ta'un bi'ardin fala tadkhuluha. Kalau kamu mendengar ada sebuah wabah di sebuah tempat, jangan kau masuk supaya kita tidak terkena bahayanya. Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau engkau sudah terlanjur di dalam tempat tersebut yang sudah tersebar dalamnya wabah, jangan engkau keluar supaya engkau memutus mata rantai penyebaran wabah ini. Saudara-saudara, ayo berjuang bersama-sama. Jangan sampai kita memperbesar jumlah korban. Jangan sampai kita memperbesar beban para tim medis yang sekarang sudah kewalahan. Saudaraku, ini juga ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la dararah wa la dirar. Tidak boleh seorang muslim, tidak boleh seorang hamba Allah, tidak boleh seorang manusia
memberikan bahaya, menyebabkan bahaya bagi orang lain, dan juga tidak boleh menyebabkan bahaya bagi diri sendiri. Saudara kemullah, sudah di rumah saja, ayo di rumah saja, lakukan self isolasi, isolasi mandiri. Atur bagaimana caranya, tentukan target-target membaca Al-Quran supaya kita merasa nyaman di dalam kamar di rumah. Sabarlah, perbanyak ibadah, tentukan target ibadah, sholat duha, sholat malam, berusahalah untuk menentukan target bacaan Quran, target hafalan Quran. Teruskan sampai kita masuk Ramadan. Jaga hubungan dengan keluarga. Seorang suami yang selama ini jauh dari keluarga, sekarang saatnya kembali di rumah bersama istri, bersama anak. Saudaraku, bantu yuk para tim medis itu dengan kita sendiri melakukan isolasi mandiri. Benar, mereka luar biasa, saudaraku. Bayangkan coba, kalau mereka semua berkata, gak apa-apa dah, aku gak mau. Bayangkan coba, kalau para tim medis semuanya kompak, mereka tidak mau melakukan tugas ini karena mereka sudah tidak sanggup lagi, sebab kita terus menambah, memperparah jumlah yang kita sudah tidak sanggup lagi untuk menjaganya. Saudaraku rahimakumullah, ayo kita bergabung dalam gerakan self isolation, self lockdown di rumah kita masing-masing. Mohon kita semua diberkahi Allah. Selama Ramadan lakukan terus ibadah. Malamnya lakukan tarawih bersama keluarga. Teruskan perbanyak ibadah sampai selesai Ramadan. Pokoknya sampai selesai wabah ini di sekitar kita. Insyaallah, perbanyak doa, perbanyak zikir. Semoga Allah memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.